ada sambal terasi, sambal hijau. Ini sambal enggak pakai terasi. Ini sambal. Halo guys, ini lagi makan nih di warungnya Ibu Tama atau Mang Cemlo. Ini sambalnya deh guys. Ini sambal merah enggak pakai terasi, rasanya mantap. Ini sambal terasi cabai hijau. Ini sambal pecak nih, beuh, mantap. Pecak hijau, ini pecak cabai merah, rawit merah nih. Dijamin paten. Nih, lalapan pun sudah tersedia. Lalapannya, ikannya digoreng garing kriuk semua. Digoreng garing kriuk. Nih, lalapan nih. Mantep rasanya guys, yang mampir ke pasar Keranggan wajib cobain ya. Bermacam-macam sambal hanya di warung ini. Ini ada sambal terasi, sambal hijau. Ini sambal nggak pakai terasi. Ini sambal pecak merah. Ini pecak hijau guys, mantep nih. Ini yang gue suka nih. Ini pokoknya biasanya ada 5 macam sambal nih, sama sambal gohang. Tahu kan sambal gohang? Ini sekarang ada 4 macam nih. Pokoknya makan di sini bisa request sambal apa aja guys. Nih banyak nih sambal dadakan semua. Pakai jeruk limau dulu ya. Ini warung masih di pasar Kerangan paling ramai nih. Sehari habis 30 liter beras. Mantep. Cuman dia sampai jam 3 jam 4 kalau jam 12 koseng-kosengnya biasanya udah pada habis, tinggal ikan doang. Nih sambalnya banyak guys, lalapan ada, lalapan. Jangan lupa kalau mampir ke pasar Keranggan dicobain nih sambalnya Ibu Tama yang paling mantep sepasar Keranggan. Biasanya kalau jam-jamnya makan siang atau makan pagi ramenya bisa antri. Ini saya nunggu orang sepi nih. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.